Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang memberi kehormatan kepada saya untuk berbicara di hadapan hadirin sekalian pada hari yang indah ini. Saya, Tamilarsi Anak Perempuan KJ Neharu, dengan rasa rendah hati berdiri di hadapan anda sebagai salah seorang pemidato bagi pertandingan pidato rukun negara peringkat kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Melaka tahun 2023. Hadirnya saya di sini sebagai wakil daripada Melaka International College of Science and Technology, MICOS. Yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Hari ini kita berkumpul di sini sebagai satu keluarga besar bersatu dalam semangat dan tekad yang sama. Bersama-sama kita meneroka gagasan dan pemikiran yang bermakna serta berupaya membawa perubahan positif bagi diri kita dan masyarakat sekitar. Oleh itu, pada ketika ini saya ingin mendiskusikan tentang rukun negara yang merupakan asas dan landasan keharmonian di negara kita, Malaysia. Rukun negara adalah lima prinsip yang membentuk struktur kehidupan masyarakat kita dan merupakan panduan untuk mencapai masyarakat yang harmoni dan bersatu. Prinsip pertama rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kita sebagai warga Malaysia yang berbilang bangsa dan berbilang agama perlu menghormati dan menghargai kepercayaan agama setiap individu. Kepercayaan kepada Tuhan adalah landasan yang menggalakkan penghormatan dan toleransi antara sesama kita. Prinsip kedua rukun negara adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlu memiliki rasa tanggungjawab dan kesetiaan kepada raja dan negara. Ini bermakna kita patut menghormati dan menghargai institusi kerajaan serta memberikan sokongan kepada pembangunan dan kemajuan negara kita. Prinsip ketiga rukun negara adalah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan Malaysia adalah asas yang menentukan undang-undang dan prinsip yang mengatur negara kita. Mengetahui dan menghormati perlembagaan adalah penting untuk memastikan keadilan, kesaksamaan dan kestabilan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk memartabatkan lagi rukun negara, kita perlu menghayati dan mengamalkan prinsip-prinsipnya dalam setiap aspek pembangunan negara. Prinsip kedaulatan undang-undang menegaskan perlunya kita berpegang teguh pada sistem perundangan dan kehakiman yang adil. Ketertiban awam mengajarkan kita untuk menghormati peraturan dan memelihara keamanan dalam negara kita. Prinsip terakhir rukun negara adalah kesopanan dan kesusilaan. Kita perlu menghormati pelbagai budaya, adat resam dan kepercayaan dalam masyarakat kita. Kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi setiap individu. Oleh itu, kita perlu saling menghormati dan memupuk hubungan harmoni antara semua etnik di negara kita. Senario ini
persis dengan peribahasa, yakni bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Dalam pidato saya sebentar tadi, saya berharap dapat berkongsi pandangan, gagasan dan fakta yang dapat menginspirasi kita semua untuk bertindak, berkolaborasi dan mencapai tujuan yang lebih besar bersama, di mana memahami dan memartabatkan rukun negara. Sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab, kita perlu mendorong kesedaran dan pemahaman tentang rukun negara di kalangan masyarakat. Ini boleh dicapai melalui pendidikan, program kesedaran dan melalui peranan media dan pendidikan dalam mempromosikan rukun negara. Saya percaya bersama-sama sebagai satu komuniti, kita mempunyai potensi yang besar untuk mempengaruhi perubahan yang positif. Hari ini, saya ingin berkongsi pandangan, inspirasi dan idea-idea yang dapat menggerakkan kita semua untuk bersatu hati, berkolaborasi dan mencapai matlamat yang lebih tinggi. Akhir kata, mari kita semua berusaha untuk menjadikan rukun negara sebagai prinsip panduan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita perlu menjaga dan memelihara keharmonian di kalangan masyarakat kita agar Malaysia terus maju dan sejahtera. Bersama-sama kita dapat membina dan memperkukuh negara dan menyumbangkan ke arah keamanan dan kebahagiaan semua rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.